Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng aku, Putri Basman. Kalian teh kumaha kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Dan semua kegiatannya diberikan kelancaran dan kebarokahan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas grup 2 konser show tadi malam. Siapakah yang menjadi peserta terbaik? Siapakah yang memperoleh polling tertinggi? Dan siapakah yang memperoleh polling terendah? Tapi sebelum lanjut ke videonya, Mimin mohon dukungan dengan cara klik tombol subscribe-nya, like dan komen ya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Yang lolos grup pertama adalah Ebi perwakilan dari Bima, Muji Barito Kuala, dan Wiranti Gorontalo. Dan inilah dia grup 2 yang berjuang tadi malam. Vela Wonosobo, Ica perwakilan Pindrang, Lala Tangerang Selatan, Yadi perwakilan dari Barabai. Dewan juri yang bertugas tadi malam ada Passion Guru Devrico Audi, Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah Pancawati, dan Vildan. Para host ternama yang bertugas Ramzi, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Ruben Onsu, dan Jirayut. Polling sementara sebelum peserta tampil. Posisi teratas Yadi Barabai 35,64%, disusul Ica 24,61%, Lala Tangerang Selatan 21,24%, dan polling terendah sementara Vela Wonosobo 18,51%. Ini bersifat sementara dan berubah-ubah setelah para peserta tampil. Babak penampilan solo. Penampilan pertama, Lala, perwakilan dari Tangerang Selatan, menyanyikan lagu Demi Cinta, tidak memperoleh standing ovation. Posisi polling sementara setelah Lala tampil, Lala di posisi ketiga dengan polling 21,24%. Tampil kedua, Vela, perwakilan Wonosobo, menyanyikan lagu ABG Tua, memperoleh 2 standing ovation. Tingkahmu semakin gelap, kau menjerat semua wanita. Posisi polling setelah Vela tampil di posisi terendah. Tampil ketiga, Yadi dari Barabai. Yadi menyanyikan lagu Mahal ciptaan Toto Aryo. Hasil polling sementara setelah Yadi tampil masih di posisi teratas 35,14%. Tampil keempat, Ica perwakilan dari Pindrang menyanyikan lagu Bimbang. Hasil polling sementara setelah Ica tampil di posisi ketiga. Penampilan kuartet. Ica Pindrang, Lala Tangerang Selatan, Yadi Barabai, dan Vela Wonosobo menyanyikan lagu Gerimis Melanda Hati dan memperoleh semua standing ovation. Keempat peserta ini memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Penentuan peserta terbaik pilihan dewan juri dan layak memperoleh 10% dari pot masing-masing ketiga peserta. Apakah Yadi perwakilan Barabai, Ica perwakilan Pindrang, Lala Tangerang Selatan, ataukah Vela Wonosobo? Satu, silakan Soimah. Selamat untuk Ica Pindrang. Oh, Ica Pindrang. Ica.
perolehan sementara sebelum dikurangi 10%. Teratas Yadi 35,18%, posisi kedua Ica Pinerang 23,17%, Lala Tangerang 22,22%, dan Vela 19,43%. Dan inilah hasil setelah dikurangi 10%. Di posisi teratas masih Yadi 31,66%. Di posisi kedua Icah menjadi 30,85%. Posisi ketiga Lala berubah menjadi 20,00%. Dan terendah Vela Wonosobo dengan persentase 17,49%.